Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala belakangan kerap melontarkan kritikan pedas terhadap beberapa kebijakan pemerintah Presiden Jokowi. Padahal sebelumnya JK pernah menjadi wakil presiden pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Beberapa kritik yang dilontarkan JK misalnya soal kebijakan pemerintah yang justru lebih mementingkan pembangunan jalan tol. Menurutnya, kebijakan ini memunculkan anggapan bahwa hanya orang mampu yang bisa melewati jalan mulus. Baru-baru ini viral, kenapa jalan di Lampung, di Jambi, dan juga di Makassar rusak luar biasa. Di dalam pihak kita bangga bahwa pemerintah, juga waktu saya pemerintah, mampu jalan tol 2.600 km. Kita penting, kalau tidak macet untuk lebaran. Dan lain-lain, penting sekali jalan tol. Tetapi 170 ribu kilometer jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dibayar. Tapi jalan rakyat yang dijalani tiap hari oleh petani kita, oleh pedagang kecil kita, oleh siapapun, rusak tidak diperbaiki. Dalam kesempatan yang sama, JK juga menyoroti utang Indonesia yang terus membengkak. Besaran nominal itu membuat pemerintah perlu membayar 1.000 triliun rupiah setiap tahunnya untuk kewajiban utang. Tak hanya itu, sebelumnya JK juga sempat mengkritik kebijakan mobil listrik pemerintah yang dinilai hanya memindahkan emisi dari knalpot menjadi asap pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menjadi sumber tenaga listrik untuk mobil. Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat menilai perubahan sikap JK ini tak lepas dari tahun politik. Apalagi jika disebut dekat dengan salah satu bakal calon presiden yaitu Anies Baswedan. Sedangkan Anies sendiri digambarkan sebagai antitesis Jokowi. Cecep menilai, kritik yang dilontarkan Yusuf Kala menandakan adanya prakondisi untuk menciptakan opini bahwa Jokowi memiliki kekurangan. Namun, menurut Cecep, kritikan JK justru sama halnya menyerang dirinya sendiri karena ia merupakan pendamping Jokowi pada pemerintahan periode pertama.